motor sekelangkong dek set. Pak Ahmad Jufri, panggilan akrabnya atau nama kecil. Thank you.
tahun lebih lepara adu tahun nak cik mangkrak sitan gula posang kengi kak dima terus sementara terus kak dito cicilannya dari kak dima Pak Babul artinya kan kalau pinjam bank sampean kan harus nyicil selama dan gula kengeng semulai semangkin kak dito katanya sangang bulan dan gula letaknya cik oh anu nonggak sangang bulan kak dito 9 bulan tidak pernah bayar angsuran. Tidak bayar bang. Terus angsuran. Seperti apa bang? Sika. Cuman satu kali kesini. Oh. Cuman satu ukur kali. Ukur itu ya. Cuman satu kredit kali. Kredit usaha rakyat itu ya. Oh, iya. Cuman satu kali kesini, saya sanggup mengganti atau menyicil. Tapi kalau sekarang saya tidak bisa menyicil. Saya bilang gitu. Ya mudah-mudahan aja pak, lain kali bisa menyicil. Berapa yang ngambil dari bank besarannya nominalnya? 25 juta. Oh, 25 juta. 25. Oke. Pak Babul apa namanya ya? Mudah-mudahan dengan bantuan G25 proses penyelesaian perahunya itu bisa segera mungkin. Amin. Mohon ampun lastare. Rencana panjenengan terkait perahu nikah mau di seperti apa kan? Tani kalau dan gula hanki perahu gak dintoh lakar niat dari awal ebat dia mancing sarang mua penumpang karya dintoh mau penumpang gak dimau tuh de karang jamuang nyamuku de nyamuku anu berarti ngangkut penumpang dek kan mancing. Oh pemancing. Apapun sebenarnya jadi bisa mancing bisa kapten bisa abk yang mau kesana lewat Banjaran bisa iya lagi saya lintu marina kita lanjut Mas Fikar sampean paling tahu kondisi Pak Babul karena sampean juga namanya tokoh pemuda yang memang selama ini banyak berkomunikasi dengan nelayan yang Pak Babul juga sebetulnya juga menjadi bagian bukan hanya karena di Banjaran tetapi juga di BAC Banggalan Angler Community itu. Nah, sampean melihatnya seperti apa sih Pak Babul selama ini gitu. Jadi saya tahunya ini keadaan ekonominya Pak Babul secara jujur ini 4 bulan yang lalu. Ya. 4 bulan yang lalu kami dari BAC ini mendengar isu bahwa rumahnya Babul didatangi bank. Akhirnya tanpa saya menghubungi Pak Babul, saya mencari kebenaran. Kenapa kok sampai didatangi bank? Ternyata itu ada cicilan. Cicilan itu terkait perahu. Yang awalnya seperti yang Babul ceritakan. Akhirnya dari keadaan ini kami berpikir teman-teman BAC ini kalau misalnya kita terus-terusan memberikan ikan tanpa membantu menyelesaikan pancingnya ini nggak mungkin selesai. Pembobol saya tahu adalah pejuang keras karena dia memiliki seorang anak yang masih sekolah SMA dan kuliah. Beliau juga tidak pernah pulang dari sungai mengharap pundi-pundi parkir. Dia mengharap engkau kibra pemancing. Itu yang membuat BAC akhirnya mencari cara, bahkan sempat teman-teman itu berpikir, ayo carikan cara, gimana caranya ini Babul bisa melaut, male pada sama yang lain, agar minimal dia punya penghasilan, tak tantang-tantang boleh, rumahnya aman, tidak disita bank, anaknya lanjut sekolah, dan inginnya seperti kami ini, seperti teman-teman yang lain lah, seperti itu. Alhamdulillah, kenapa perjalanan kami ini dipertemukan oleh G25. Terima kasih G25. Salut buat kalian. Terima kasih. Kan. Mudah-mudahan semuanya masuk surga, pengurus maupun donaturnya. Amin. Seperti itu maksudnya. Iya, jadi mungkin begini Mas Fikar. Kita selain ke Pak Babul, kita titip Pak Babul juga ke BAC dalam artian bahwa harapan kita sebetulnya bagaimana tidak hanya ini nanti bisa menjadi bagian dari proses bagaimana beliau bisa mendapatkan rezeki itu. Tetapi bagaimana ikut memantau, berikan ruang-ruang itu agar ya secara ekonomi dia bisa menata
cicilannya jalan, terus juga yang dimakan sehari-harinya bisa lebih bernilai gizi gitu loh ya. Artinya keluarga terutama anak-anaknya ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu kan. Umbabul juga tetap bisa sehat bekerja gitu kan. Saya ingin nyataan apa yang ingin disampaikan Pak Babul, karena ini bukan bantuan Dasuki Rahmat, bukan bantuan Fian gitu kan, bukan bantuan orang per orang, tetapi ini bantuan dari banyak orang. Kita memiliki komunitas ini sumbangan minimal 25.000. Anikah kelegena orang per orang gitu kan, yang nilainya orang per orang ini tidak seberapa. Nilai uangnya 25.000, 50.000, 100.000. Tetapi nilai kelegena mengandung doa yang luar biasa. Sehingga apa yang ingin sampaikan kepada mereka? Matur sekelangkong de sedayana atur donatur dan relawan G25 Indonesia. Matur sekelangkong setejo. Matur sekelangkong. Sebu sekelangkong. Mas Fikar, yang terakhir. Sukses G25. Oke, sukses. Oke, teman-teman, ini Umbabul, Mas Fikar, dan kita saat ini telah merealisasikan bantuan G25 untuk Pak Babul dengan segala persoalan dan kondisi ekonominya yang juga menjadi korban dampak COVID, sehingga harapannya setelah ini paling tidak setengah bulan, satu bulan ke depan beliau sudah bisa melaut, bisa ikut penumpang, sehingga roda ekonominya, pertumbuhan ekonomi keluarganya bisa menjadi lebih baik. Amin, terima kasih amin. Kepada teman-teman donatur, bantuan teman-teman sekalian sangat bermanfaat, dan kita akan melanjutkan kepada pemetik manfaat yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, Pak.